Mengacu kepada hasil kualifikasi kemarin di mana saya melakukan refreshment pada mesin sebelum seri ini dimulai, dan ternyata setelah kita melakukan refresh diketahui bahwa ada dua klep yang bengkok, di mana hal itu menyebabkan kurangnya power dari mesin, di mana kemungkinan besar hal tersebut terjadi pada seri 6 tahun lalu, sehingga yang membuat performa saya agak drop pada seri pertama dan seri kedua. Dan seri ketiga ini saya mendapatkan first victory of the season dengan harapan seri-seri selanjutnya saya bisa kembali mendapatkan kemenangan-kemenangan yang dimana saya sudah sering dapatkan pada seri tahun sebelumnya, dan ataupun harapan saya bisa tetap berhasil tahun.